Salam sejahtera, salam satu Indonesia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Semoga segala urusan dipermudahkan dan semoga impian kita semua akan tercapai. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Sah alam, simpanan pengeluaran air sinar menjadi penyelamat bagi seorang mangsa banjir menggantikan peralatan rumah yang rosak sementara menunggu bantuan kerajaan. Suri rumah, Kaimunisa Kasdan 46 dari Kampung Sungai Kandi, Seksyen 36 di sini bersyukur kerana bantuan yang diterima hari ini dapat mengganti semula simpanan air sinar yang digunakan. Saya dapat dalam keseluruhan RM4.500 hari ini. Saya terima RM2.000 daripada bantuan Selangor, Bangkit BSB dan bantuan Wang Isan BWI secara tunai dengan baki RM2.500. Bantuan barang keperluan asas akan dimasukkan ke akaun kemudian. Walaupun lambat berbanding permohonan lain, saya benar-benar lega sebab dapat juga akhirnya. Selepas banjir tempoh hari, saya gunakan duit pengeluaran air sinar untuk beli almari bekas simpanan barang ganti serba sedikit barang rosak, katanya. Kaimunisa adalah antara lebih 3.000 penerima bantuan banjir daerah Kelang yang menerima bantuan berkenaan hari ini di Dewan Kemuning Utama Majelis Bandaran Sah Alam MBSA Seksyen 32 di sini petang tadi. M. Gobi 65 dari Taman Sentosa Kelang menghargai wang bantuan yang diperoleh. Saya dapat tunai RM1.000 daripada Kerajaan Persekutuan dan RM1.000 sumbangan Kerajaan Negeri. Dalam sebulan dua ini akan masuk dalam akaun saya RM2.500. Saya mahu beli barang perlu sahaja seperti katil sebab tidur di lantai sekarang. Ada barang terpaksa di bank tetapi ada juga yang boleh dibaiki. Saya cuma selamatkan duit yang diterima ini boleh bantu saya baik pulih rumah. Sementara itu pegawai daerah Kelang Muhammad Faizal Abdul Rajji berkata pengagihan BSB dan BWI kepada mangsa terjejas banjir di daerah itu diharap selesai Jumat ini. Katanya sebanyak 7.983 permohonan bantuan banjir diterima setakat 31 Januari lalu dan sejumlah RM69.63 juta diagihkan kepada 32.557 penerima mewakili 46.8% daripada jumlah pemohon. PDT Kelang mengagihkan BSB dan BWI menerusi 32 sesi membabitkan peruntukan berjumlah RM32.617.000 kepada mangsa banjir di daerah Kelang. Sebelum 28 Februari ini, kita akan selesai mengikut jadwal kemungkinan boleh selesai lebih awal yaitu Jumat ini. Mana yang tidak dapat hadir? Kita sampaikan bantuan pada Sabtu. Kita akan aturkan dan hubungi penerima untuk hadir ke Dewan PDT Kelang. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Semoga semua urusan dipermudahkan untuk kita semua.